Kami pelajar Kota Bekasi. Kami pelajar Kota Bekasi. Menyatakan sikap. Menyatakan sikap. Satu. Satu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Serta berakhlak mulia. Serta berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Gotong royong. Gotong royong. Mandiri. Mandiri. Bernalar kritis. Bernalar kritis. Dan kreatif. Dan kreatif. Tujuan pelaksanaan deklarasi anti tawuran antar pelajar sekota Bekasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Berkumpul dan melaksanakan kegiatan deklarasi anti tawuran pelajar bersatu membangun negeri. Mana ya presiden kita Pak Jokowi kumpulin tuh negara-negara besar. Ya. Bicaranya kemarin bukan mengenai tentang politik, tapi bicaranya tentang bagaimana membangun keekonomian. Pada saat membangun keekonomian, sebetulnya itu tadi, landasan-dasarnya adalah perdamaiannya. Perlu saya sampaikan, Indonesia negara hukum. Ketika Anda melakukan suatu perbuatan tindak pidana, pembunuhan, tawuran, adik-adik tahu ancamannya? Adik-adik, kalau kena pasal 340 KUHP, pidana mati, seumur hidup minimal 20 tahun. Barusan jatuh bolong. Aman, aman. Masih bisa naik sepeda. Namamu siapa, nak? Nama saya Fatil Yanuar, dipanggil Dilan. Dipanggil? Dilan. Dilan! Mana pasangannya? Di Bandung, Pak. Ada Pak Kapolri tadi, what is your choice? Wah, wow, apa itu? Hidup itu adalah pilihan kita. Yeah. Hidup belajar!